Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bertanya. Perkenalkan nama saya Tiga Riansha, berasal dari Klinik Ria Sehat Lestari. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi dari slide Dr. Sohair, ada untuk rekomendasi dari Riko itu estimated terutama sistol yang disarankan adalah 120 kurang dari 120. Apakah ini terlalu optimis ya, Pak? Yeah. Mengingat kemungkinan kalau pasien dengan tekanan darah segitu itu kayak mungkin nggak bisa beradaptasi atau kelainan gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama mengenai target tekanan darah. Target tekanan darah. Memang kalau kita bicara tentang hipertensi, target tekanan darahnya adalah di bawah 140/90. Tadi berdasarkan KDIGO, idealnya malah di bawah 120. Itu akan sangat, pertama sangat sulit terjadi, apalagi pada pasien-pasien gagal ginjal sudah tahapnya lebih lanjut. Kemudian yang kedua, apakah pasien itu bisa mengatasinya itu? Ya. Makanya kalau kita lihat lanjutan tadi, sayang tadi saya terlalu cepat karena waktunya, ya, itu memang tetap harus kalau pasien bisa beradaptasi. Salah satu upaya kita untuk membuat pasien beradaptasi adalah start low, go slow. Jadi kita menurunkan tekanan darahnya itu harus lebih lambat. Jangan hari ini 160, besok 130, biasanya langsung kelayangan ya begitu ya. Jadi harus betul-betul bertahap, targetnya kalau kita lihat tadi targetnya 3 sampai 6 bulan. Kalau itu bisa dia lakukan, tadi kecuali pada pasien-pasien usia tua dan pasien-pasien frailty, pasien rapuh gitu ya, pasien rapuh itu memang tidak kita anjurkan untuk terlalu cepat, tapi target kita yang ideal itu adalah 120. Kalau bisa 130 saja sudah bagus sekali. Saya kira itu niat kita begitu. Jadi sengaja saya berniat menurunkan tekanan darah 120 gitu ya.